Halo mom, jumpa lagi di channel youtube Safa dan Sasi TV di konten unboxing dan review pompa asi Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review pompa asi dari Momabe Indonesia Ini adalah pompa asi 2 in 1, jadi bisa dipakai single pump, bisa dipakai double pump, bisa digunakan dengan selang Bisa juga digunakan sebagai pompa asi wearable tanpa selang, wah keren banget Nama tipenya adalah Momabe Compact. Momabe Compact ini dibanderol dengan harga jual sebesar Rp1.215.000 dengan garansi selama 2 tahun. Garansinya meliputi 6 bulan untuk adaptor dan baterai, 1 tahun untuk garansi unit mesin, dan 2 tahun untuk garansi jasa servis. Service Center Mama Bay sendiri berada di kota Cirebon. Untuk spare partnya sudah tersedia, jadi Mam Ma jangan khawatir kalau membeli semua produk Mama Bay karena service centernya jelas, spare partnya tersedia dengan lengkap dan after salesnya juga sangat memuaskan ya Mam. Ma Saya akan buka untuk melihat bagaimana packaging dalam pompasi Mama Bay Compact ini ya Mam. Ma jadi dalam paketnya di packing seperti ini, ini mesinnya dilapis dengan polyfoam ini polyfoam juga tebel banget dan partnya di packing masing-masing di dalam kardus jangan khawatir untuk Mam yang di luar kota ini packagingnya super duper aman ya Mam Isi dari paketan pembelian pompa ASI memakai compact, satu buah kartu garansi, manual book, satu buah selang untuk penggunaan double pump, kabel USB Type-C, head charger dengan voltase 5 volt 1 ampere, dua buah bra extender, silikon corong, ini ada dua buah, size-nya 24mm, dua buah konektor, dua buah diafragma, dua buah valve dua buah penutup segel untuk menghubungkan cup dengan selang dudukan mesin satu buah mesin ini mesinnya kecil modelnya lucu banget bulat warnanya putih super duper lux dengan desain list berwarna gold tata cara perakitannya valve kita pasangkan ke konektor tekan jangan pakai kuku ya mam khawatirnya kalau pakai kuku nantinya malah sobek kemudian diafragma pasang di atas konektor pasangkan konektornya yang udah satu set ke dalam wadah penampung asi atau cup pastikan sudah terletak di tengah jadi ini ada pembatasnya Lalu pasangkan silikon. Ini ada lubang di bagian atas, satukan dengan lubang yang ada di cup. Tekan, nah ini udah jadi. Kalau mau dijadikan double pump, pasang penutup corongnya ini, kemudian dipasangkan selang. Untuk pemakaian single pump, berarti mesinnya tinggal dipasangkan di atas cup. Nah, seperti ini sudah jadi untuk pemakaian single pump. Untuk size corongnya ini default pembeliannya adalah 24 mm. Namun kalau puting mam lebih besar, maka mam bisa membeli secara terpisah. Spare partnya tersedia untuk size corong 27 mm. Dan kalau puting mam lebih kecil, mam juga bisa membeli insert corong secara terpisah. Tersedia insert corong size 19 mm dan 17 mm. Jadi ini super duper fleksibel ya mam bisa digunakan mam dengan puting standar, kemudian puting besar dan puting kecil. Untuk mesinnya, ini kecil loh mam, Ma kecil dan imut banget, beratnya itu cuma 125 gram, dan kecil-kecil begini, kapasitas baterainya besar loh mam, Ma 1800 mAh. Jadi, memabai compact ini merupakan pompa yang 2 in one dengan dua wireless mode single dan bilateral ini keren banget ya berarti dalam satu paketan momabai compact ini mam bisa gunakan dengan dua cara yaitu yang pertama sebagai pompa asi wearable single pump seperti ini dan mam bisa gunakan sebagai pompa asi double pump yang tetap hands free tapi menggunakan selang untuk tombolnya sendiri ini ada tiga tombol jadi, yang tengah ini adalah tombol untuk menyalakan, mematikan, memindahkan fase, kemudian plus dan minus. Ini adalah tombol untuk menaik-turunkan daya hisap. Kemudian di bagian atas ini ini ada tiga titik. Jadi yang paling atas ini adalah indikator baterai. Kemudian tiga titik yang di bawah adalah indikator untuk fase perahnya. Jadi di bagian atas ini ini kalau misalnya dinyalakan tahan beberapa detik. Nah ini yang bagian atas ini mam ini kalau menyala seperti ini artinya baterainya terisi normal. Kemudian kalau di bagian atas ini lampunya berkedip berarti baterainya hampir habis mam charge dulu sampai penuh pada saat proses charging maka lampunya akan menyala dan indikator modenya ini yang di bawah tiga akan berkedip secara berurutan saat baterainya terisi penuh semua lampu ini keempat-empatnya akan menyala cara pengoperasian baik compact sebagai pompa asi single pump tahan beberapa detik Nah, pada saat single pump, ini lampu yang ada di sini harus menyala berwarna putih ya, Mam. Jika indikator mode yang menyala adalah yang di tengah ini, artinya sedang berada pada fase pijat. Pada fase pijat ini sebenarnya juga merupakan fase kombinasi ya, Mam, karena Mam bisa lihat di sini ada 9 kali hisapan kecil dan satu kali hisapan kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 kali perak Ini ada 12 level ya mam Untuk mengoptimalkan fase pijetnya Lebih baik stay di level 1 atau level 2 ketika asinya mam sudah keluar mam bisa pindahkan ke fase perah dengan memencet tombol perpindahan fase ini adalah fase perah lampu yang nyala di paling ujung Mam bisa naikkan daya hisapnya pelan-pelan. Ini juga sampai level 12. Kita akan tes ya, Mam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jadi karena tidak ada indikator angka pada saat menaikkan levelnya mam bisa hitung atau ya bisa dikira-kira aja sesuai kenyamanan di payudara saya hisap maksimum memabai compact di fase perah level 12 mam bisa lihat ini sebesar 280 mmHg dengan cycle atau kecepatan hisap 19 kali dalam satu menit cuman mam ada yang menarik ini kan level 12 ya ada hisapnya 280 jika kita turunkan dua level ini adalah level 10 dan hisapnya tetap sama 280 mmHg juga tapi cyclenya lebih cepat di level 10 ini fase perah mama compact daya hisapnya 280 mmHg cycle sebanyak 25 kali hisapan dalam 1 menit jadi kalau 25 kali hisapan dalam 1 menit termasuk yang lumayan cepat jika ingin cycle yang lebih cepat mam bisa turunkan lagi ini daya hisapnya tetap tinggi loh ini level 8 250 MMHG siklenya lebih cepat lagi. Ya, Mam bisa sesuaikan kekuatan hisap dan kecepatan hisap sesuka-suka Mam karena ada 12 level. Tapi ingat, setiap sesi pemerahan tidak boleh sakit. Jadi misalnya di level 8 Mam merasa sakit, Mam bisa turunkan ke level 7 atau level 6 di mana Mam merasa tetap nyaman tapi daya hisapnya tetap optimal ya, Mam. Kemudian fase yang ketiga ini fase yang cukup menarik karena ini adalah fase otomatik. Ini saya pindahkan lagi. Nah, ini fase otomatik. Pada fase otomatik ini setelah 20 kali hisapan, maka akan meningkat levelnya ke level berikutnya. Jika Mam nggak mau ribet, Set di mode automatic memorinya, nyalakan dan biarkan daya hisapnya otomatis berubah sendiri. Jika sudah stuck, mam bisa naikkan manual sampai di level di mana mam merasa nyaman untuk sesi pemerahannya. Nah ini di fase automatic level 12, daya hisapnya sama seperti pada fase perah level 12, 280 mmHg. Tapi misalnya Mam lebih suka pengaturan manual ya berarti sebelum mati Mam setting dulu nih di fase pijat. Kemudian setelah mendapatkan LDR Mam bisa pindahkan secara manual ke fase perah di level di mana Mam merasa nyaman. Pompa sih compact ini juga memiliki fitur auto off ya mam, jadi akan mati sendiri setelah 30 menit. Ingat kalau sudah mati sendiri setelah 30 menit, mam wajib mengistirahatkan mesinnya minimal 1 jam untuk mendinginkan mesinnya agar mesinnya awet dan tidak overuse ya mam. Konversi dari mode single pump ke mode bilateral double pump untuk mesinnya tinggal kita lepaskan pindahkan mesinnya ke alas mesin kita tekan Nih, pastikan udah kenceng ini enggak jatuh ya mam kalau sudah kenceng kemudian selangnya dimasukkan lalu pasangkan silnya untuk menggantikan mesin memabai compact ini kita tekan di sini ada tulisan heating prohibited". Jadi ini jangan disteril, jangan direbus, jangan di steam ya, Mam. Lalu pasangkan selang kedua cupnya. Sudah jadi. Untuk mode hisapannya semua sama, seperti pada saat pemakaian single pump. Hanya saja berbeda di settingan nyala lampunya ya, Mam. Kalau single tadi kan lampunya harus putih, pada saat double berarti lampunya harus ungu. Kita coba nyalakan. Nah, ini kan nyala lampunya putih. Jika ingin memindahkan ke mode bilateral, double pump, pencet tombol plus, agak lama, ini lampunya berubah jadi ungu. Ini udah siap digunakan untuk double. Dan jika ingin memindahkannya kembali menjadi pompa AC single pump, ini pencet tahan plus dan minus, jadi single. Kita akan pindahkan lagi ke double pump, pencet tombol plus sudah menjadi double pump untuk hisapannya sama persis seperti pada saat single pump ya mam nah ini baterainya lobet ya mam dia sudah berkedip tapi saya akan tes deh hisapnya jadi ini kan fase pijet tuh sama 9 kali hisapan kecil satu kali hisapan panjang kemudian saya akan langsung pindahkan saja ke fase perah ini adalah fase perah kita akan naikkan daya hisapnya sampai ke level maksimum daya hisap maksimum memabai compact untuk mode bilateral atau mode double pump bisa dilihat di sini sebesar 260 mmHg jadi selisih 20 mm Hg dari mode single pump ini termasuk kuat banget juga untuk pompasi double pump ya mam jadi bener-bener memabai compact ini kecil-kecil cabai rawit dan super duper recommend pemasangan pompasi memabai compact sebagai pompasi double pump berselang jadi setelah mesinnya diletakkan di dalam alasnya kemudian disambungkan ke selang mama tinggal masukkan cupnya ke dalam bra setelah terpasang sempurna kemudian mam bisa nyalakan pastikan berada di mode bilateral ya mam karena ini untuk penggunaan double pump untuk bra extender ini hanya bisa digunakan jika mam menggunakan bra menyusui akan tetapi ini sifatnya opsional tidak wajib digunakan ya mam Contoh penggunaan memabai Compact Single Pump menggunakan bra menyusui, tinggal dibuka, kemudian pasangkan, kaitkan kembali. Seperti ini, ini tinggal dinyalakan mesinnya, tapi jika ingin menggunakan bra extender, dibuka lagi, kemudian dipasangkan bisa diatur sesuai kenyamanannya ya mam cuman kalau contohnya bra yang saya punya ini ini kalau menggunakan bra extender malah kurang nyaman jadi gimana mam tadi saya udah jelaskan apa saja isi dari paketan pembelian momabai compact tata cara perakitan, tata cara pengoperasionalan, serta tips-tips untuk mengoptimalkan penggunaan Momabay Compact. Sudah cukup jelas ya, Mam? By the way, pompa si Bay compact ini merupakan satu-satunya pompa ASI yang beredar di Indonesia, yang merupakan pompa ASI 2 in 1, yang bisa digunakan sebagai pompa ASI double pump berselang, dan sekaligus bisa dikonversi menjadi pompa ASI single pump wearable. Jadi, pompa si Bay compact ini super duper recommended untuk mam yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan pompa ASI yang kecil, namun mempunyai banyak fitur serta daya hisapnya yang kuat. Jangan lupa sewa dan belinya hanya di Safarental ya Mam. Sampai jumpa di video Safa dan Sasi berikutnya. Bye bye.